Anggota DPRD Kota Gorontalo Sucipto Kadir bersama masyarakat Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumboraya menggelar Sumara Karnaval dalam rangka memeriahkan kemerdekaan. Kami hormati Bapak Camat. Bertempat di ruas jalan Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, anggota DPRD Kota Gorontalo Sucipto Kadir bersama masyarakat menggelar acara Semara Karnaval dalam rangka memeriahkan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun Semara Karnaval ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Fahri Sangkono. Semara Karnaval ini pula dimeriahkan dengan berbagai parade bernuansa kemerdekaan yang diawali dengan parade alat musik koko'o serta parade bendera merah putih sepanjang 78 meter. Anggota DPRD Kota Gorontalo Sucipto Kadir mengatakan kegiatan ini merupakan refleksi dari semangat memperingati Hari Kemerdekaan, sehingga dirinya memberi apresiasi terhadap seluruh lapisan masyarakat Kelurahan Bugis yang turut menyemarakan Hari Kemerdekaan. Sementara ditambahkannya pada Semara Karnaval ini turut diarak bendera merah putih sepanjang 78 meter, di mana angka 78 dimaknai sebagai tahun kemerdekaan RI saat ini. Jadi kegiatan pada malam ini adalah suatu refleksi dari semangat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 oleh warga Kelurahan Bugis dan semua lapisan masyarakat. Itu mengadakan suatu kegiatan berupa kirap atau karnaval dalam rangka memperingati hari kemerdekaan tersebut. Oleh karena itu, kami hadir di sini untuk memberi apresiasi pada seluruh lapisan masyarakat yang telah begitu semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Tadi ada yang menarik terkait panjang bendera untuk kali ini berapa? Ya, jadi panjang bendera itu sesuai dengan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya ke-78. Jadi kemarin juga dibentangkan bendera dengan panjang 77 tahun lalu. Nah, sekarang ditambah lagi 1 meter menjadi 78, sesuai dengan angka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi harapan kami pribadi bahwa ini akan kami jadikan suatu agenda rutin, agenda tahunan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, arak-arakan warga dengan nuansa kemerdekaan ini mengitari ruas jalan di beberapa titik di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Tim Liputan Advektorial, Mimosa TV.